So dia bila tahu akak jual sarana, dia pun memang ambil sepupu sarana, dia kata ambil terus lah. Akak kalau nak ada event memang kita akan bagi. Setiap kali ada event, setiap kali ada macam makan-makan kat taman tu, kita akan bagi. Sebab akak jenis macam mana, kalau cukup nak gaji je, akak masuk mana je. Tiap-tiap bulan memang akak buat macam tu. Sebab kadang-kadang dia orang ni tak sedar tau, eh aku nak beli sarana tapi tak tahu kat mana. Ada yang nak repeat order, nantilah bila kita masuk iklan tu, dia kata akak Mas nak satu, akak Mas nak dua, macam tu. Macam kita mengingatkan dia. Lepas tu lagi satu, minyak zaitun sarana paling banyak tau, 200 capsule. Yang lain sikit kan, mahal. Kalau mana yang customer yang ambil rasa, okay, minyak zaitun ada lagi tak nak order ni. So dia orang akan repeat tu dia. Maknanya dia orang takkan putus lah. Sebab dia orang dah ada feedback, jadi dia orang tak nak putus. Dia ambil sebulan 2 botol untuk simpanan. Stok bukan dia jual. Labana dengan minyak zaitun, minyak botol soda. Tak nampak waktu lah jalan. Kopi pack ada. Macam adik dia memang tak boleh beli. Sebab yang banyak feedback tu pasal sarana, minyak zaitun. Akak pergi mana-mana, bonek memang ada barang. Dia benda tu nampak. Macam kat rumah, akak pamerkan atas rak. Orang datang, eh apa benda ni? Lepas tu bagi minum pun, kita tak bagi minum kopi teh. Kita memang buat sarana. Buat apa kita nak benda lain, sedangkan kita jual sarana. Kadang-kadang akak masak macam tu lah. Akak buat kek pizza sarana. Personal lah. Sarana pun kita boleh buat kek. Kita promote macam tu lah. Jadi orang ni nak satu minit, WhatsApp akak. Sekolah anak saya ada seorang agent. Dia memang saya cakap, kak ambil je satu kotak. Mula-mula saya consignment dengan dia. Saya cakap dengan dia, deal dengan Azhar. Saya boleh marketing, saya cakap dengan dia. Akak minum dulu. Akak rasa sedap, akak beritahu orang. Kebetulan masa dia ambil tu, banyak hari sukan. Jadi hari sukan, akak baik satu. Nanti boleh claim dengan HQ. So, dia buat. Sekarang ni, adik ipar dia pun dah jadi pengguna tetap. Sekarang ni, anak murid sekolah dia. Sebab dia ni sekolah kebangsaan orang buta. Jadi, budak-budak kat sana pun banyak minum sarana sekarang. Bulan lepas, 2 kali dia ambil dengan saya. Saya kata, laju ni. Ustaz dah anak-anak istimewa semua nak minum sarana. Dia kata, alhamdulillah cakap dengan dia. Maknanya ustazah dah berkembang. Sekarang ni saya cakap dengan dia, mana yang duduk dekat Johor Bahru, kat Pasir Gudang, saya akan menginform dengan ustazah siapa yang nak. So mana yang ada orang online dengan saya nak beli sarana, saya akan bagi dia lah. Cakap ajar macam ni. So sebenarnya ambil 2 paket letak yang dekat je. Orang tanya cakap je, sebulan 2 kotak lah. Laju pula kita hari tu, kata pemalu sangat ke? Dia kata adik ipar tak terlebih lah. Dia pun macam tu juga, jadi pemalu. Tapi setiap bulan sekolah. Saya dengan adik-adik, ambil dia letak. Kau ambil takut bayar kerja. Satu anak dia memang minum sarana. Anak selesai semua minum sarana. Yang mana adik-adik saya dah conquer. Dia setiap kali meeting, dia bawa satu papan tu, dia letak. Dia tak tahu dia telefon, bawa lagi satu kotak. Ingat tak? Dia ambil 10 botol minyak zaitun. Sekejap aja. Sampai minggu ni. Penting lah. Ada masalah. JB memang tiap kali ambil anak, tiap kali hantar anak, 3 kotak 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 3 kot